Pagi yang berkah ini kita merayakan hari raya Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf lahir batin ya. Yeah. Ya, mudah-mudahan besok kita sama-sama bisa merayakan untuk sholat Id bersama. Kenapa? Gue yang pusing ya? Kenapa, Mang? Tadi lihat depan itu. Luar biasa. Ini tarian sufi ya. Itu muternya bisa sampai berapa banyak? Ini tarian sufi itu melambangkan seperti orang tawa. Dari kanan ke kiri. Tujuannya hanya satu, yaitu ingat kepada Allah. Nah, tujuannya satu, menghadap kepada Allah, menghadap keriduan Allah. Itu perputarannya itu tuh berapa kali itu nggak ada hitungan ya? Nggak ada hitungan. Bisa sampai berapa lama? Tergantung menjiwai arrangement musiknya. Semakin musiknya semakin masuk di dalam hati kita, kita semakin kenceng. Semakin pikiran kita semakin ingat sama Allah dan sama Rasulullah. Oh. Iya. Itu nggak pusing, Mas? Alhamdulillah ada. Bisa begitu ya. Coba saya muter sekali begini aja udah langsung kelihatan. Nah, ini bisa. Tapi juga. Semuanya bisa. Khusus ya. Dan yang pasti ada gurunya, ada ijazah dan ada amalannya. Nah, ada amalannya juga. Paling lama muter pernah itu enggak sih sampai sejam gitu. Pernah di Jawiyah di base camp di tempat untuk zikiran pribadi itu setengah hari. Dari jam 7 malam bisa sampai jam setengah 12 gak terasa. Itu ada puterannya gak sih kayak gangsing gitu, serang gitu-gitu. Nah, maksudnya setengah hari gak berhenti? Enggak terasa gitu. Ternyata dari jam 7 habis sisa, pelat zikiran mulai. Situ kan biasanya ada tariannya sama sholawatan sama tariannya. Gak terasa dalam setengah 12. Coba muter deh, Pak mau coba muter gak? Coba muter. Puterannya juga. Bukan, Tri. Saya gak berani. Saya punya vertigo. Gak begitu, Ti. Ada gininya nih, tangannya gini. Ada maksudnya ini apa nih? Nah, kenapa ini kok melambangkan pakaian putih? Iya. Ini melambangkan kain kafan. Ini melambangkan kematian. Kenapa topinya kok tinggi? Ini batu nisan. Seperti itu filosofi. Kenapa beginilah begini? Kalau begini kita minta rahmat sama Allah, kalau rahmat turun, seret, kita kasih ke sosialisasi. Iya. Hablum minallah, hablum minannas. Iya. Mantap. Gue mau latihan dulu sama teman-teman gue. Latihan apa? Mau dikolaborasi sama DJ? Gue mau latihan dulu nih, nanti gue puter di sini. Teman-teman, yuk kita ini. Mau langsung latihan lagi? Iya, latihan dulu. Terima kasih loh, Mas. Masih di sini, kan? Sini aja dulu ya, makasih mau ngobrol. Nah, tadi kalau kita lihat formasinya ada beduk, ada darbuka ya. Darbuka sama Mutrip out. Itu memang formasi musiknya seperti itu ya? Iya, seharusnya sih nggak pakai beduk. Harus pakai apa itu? Player. Apa kayak... musik gambus sih pakai wire. Musik gambus, wire. Udah belajar berapa lama? Saya alhamdulillah dari 2006, Kak. 2006. Sejarahnya memang Mutar Yasuf itu asalnya Turki. Pertama kali diciptakan oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Tarian sufi itu dilakukan dengan cara berputar berlawanan arah jarum jam dan merupakan paduan warna dari tradisi sejarah, kepercayaan dan budaya Turki. Nah, tarian sufi juga didominasi dengan gerakan berputar-putar dengan tujuan mengajak akal untuk menyatu dengan perputaran keseluruhan ciptaan dari tidak ada, ada, kemudian kembali tidak ada. Yang boleh melakukan tarian sufi itu harus laki-laki kan ya? Enggak, perempuan ada. Oh, perempuan ada juga. Iya. Oh, boleh juga. Tapi enggak tampil di majelis-majelis umum, di pribadi lah. Oh, boleh tapi ya, perempuan boleh untuk mempelajari tarian sufi. Tapi saya memang belum pernah melihat kalau lagi ada tarian sufi gitu, ada perempuan enggak ada. Enggak boleh tampil, tapi boleh mempelajari untuk sendiri aja gitu ya. Saya dulu anak kecil sampai sekarang pernah main game gini. Oh iya, muter-muter. Habis itu berdiri, begini, tung, apa jatuh. Itu diadain lomba juga. Nah ini puter terus. Pada dasarnya sebetulnya bisa, Mas, kalau dipelajari. Bisa, semua orang bisa. Yang satu itu niat, yang kedua belajar.
Sama sekali Mas nggak ngerasain pusing? Alhamdulillah tidak, sama sekali. Aduh, fokusnya gimana itu? Luar biasa loh ini. Karena sambil mengucap zikir ya, sama, zikir. Ketika berutar kita tarikan dengan ini, dikira Allahu, tarik Allah buang. Selain tarian sufi, ini kita juga lihat tarian kipas dari Korea. Atau lebih dikenal dengan nama Bucaecum. Merupakan salah satu tarian tradisional Korea. Yang menunjukkan sekelompok wanita menari menggunakan kipas yang berhiaskan bunga peony. Dan menggunakan pakaian tradisional Korea atau hanbok. Yang berwarna mencolok. Jadi ketika kita pakai, kenapa ya mata tuh kelilipan? Karena mencolok. Mencolok, betul. Nah, seperti itu, lihat tuh. Cantik ya. Tuh muter-muter juga dia sama tuh. Emang harus ada, harus berlatih. Ini latihannya di mana Mas? Kalau mungkin ada teman-teman dari sana. Oh, bisa di, ada websitenya kok. Di www.rumicafe.jakarta.com. Di daerah Blok M. Oh, ya, namanya? Rumi Cafe. Cafe? Iya. Rumicafe.com. Coba cek aja ya buat sahabat pagi. Mungkin penasaran pengen ikut belajar. Perempuan juga boleh ikut belajar di sana? Boleh juga. Cuman emang untuk perform rata-rata laki-laki ya. Betul. Ya kalau gitu terima kasih loh Mas atas informasinya. Sukses selalu ya. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Ya, saya antar dulu Masnya ya. Ini gak sih, tadi kita lagi ngomongin soal tarian dari tarian sufi, kita ngomongin tarian Korea. Belajar nari gak sih? Belajar nari, aku pengen nari balet deh. Tari balet? Iya, soalnya pengen ngenalin tarian-tarian juga ke Salma kan. Jadi tarian tradisional juga, tarian balet juga. Katanya nah, bisa kalau nari balet. Kalau bisa, kalau mau nari balet ini ada namanya Funny Ballet. Funny Ballet. Vienna State Opera Ballet Academy. Yang mengadakan pertunjukan balet yang luar biasa di dunia balet. Karena mereka mengadakan pertunjukan balet dengan memadukan antara tarian balet dengan komedi. Kocak-kocak kan disini, serah-serahan. Tuh, ada. Apa? Udah jongkok, mundur. Kok salah? Iya, salah-salah. Disengaja tapi. Salah dia begini, makanya dicolek teman-temannya tadi. Jadi gimmicknya gitu ya? Tapi emang ada gimmick-gimmicknya gitu. Tapi belajar nari gak sih dari kecil? Dulu ya standar lah ya, Bali, balet itu belajar. Pokoknya yang bal-bal depannya bal-bal. Ya. Bal-bal. Bali, balet. Dulu les jaipong. Pernah? Masih ingat? SD. Masih ingat? Perform malah 17 Agustusan. Masih ingat ya kayaknya? Ada sih beberapa. Coba ingat. Dong. Ya elah. Kita gitu dong. Kita kan besok mau lebaran nih. Gimana rasanya kalau lebaran di luar negeri ya? Kayak gimana gitu coba di sana? Pernah bayangin ya? Belum pernah. Pernah ngerasain gak, Tika? Pernah. Di? Di Thailand. Aku bisa lebaran di sana. Bisa lebaran di sana? Liburan. Liburan sebelum lebaran berarti dia. Lebaran dulu loh, waktu masih muda. Gak dulu waktu masih kuliah sama teman-teman. Jadi waktu itu karena memang, karena kenapa ya, lupa deh. Oh enggak. Iya deh. Iya. Ini ada teman kita nih, sahabat pagi, yang lebarannya di Inggris. Karena dia memang tinggal di sana. Okay. Bagaimana coba kalau lebaran di sana, seperti apa? Kita langsung telepon aja ya. Halo. Halo. Ya, halo. Selamat Marina, pagi ya? Di sana masih pagi, udah malam ya. Marina. Berarti bentar lagi lebaran nih ya? Iya. Marina di Inggris. Iya di Inggris. Marina Barani nih, Barani ya? Barani. Udah berapa lama di Inggris, Barani? Ini udah hampir 10 bulan sih. Oh, berarti ini pertama kalinya lebaran di sana? Iya, pertama kali lebaran di sini. Tahun lalu sempat Idul Adha, tapi kalau Idul Fitri sih baru pertama kali. Enggak pulang nih lebaran berarti? Enggak, tetap tinggal di sini. Terus persiapan lebaran di sana gimana? Nanti kira-kira akan ngapain gitu? Kalau pasti suasananya beda banget sih. Iya sih. Nggak terlalu banyak persiapan sih di sini, palingan nanti juga pergi ke masjid setempat, terus palingan terketemu sama sesama warga muslim di sana. Di sana sama keluarga atau sendiri? Oh, sendiri. Lagi studi S2 sendiri. Di sana puasanya berapa jam? Hampir 19 jam. Lama ya, 19 jam ya. Jadi buka puasanya jam berapa tuh?
sore sekitar jam 3, nah buka puasanya sekitar setengah 10 lebih sih, hampir jam 10-an, sholat rawatnya jam 11. Itu gak pakai tidur tuh ya, jadi makan terus ya? Iya, jadi jarak antara buka puasa ke sahur deket banget ya. Iya, sama tarawehnya sih deket banget. Oke, Mbak Rani, mau salam-salam buat keluarga di sini. Iya. Salam sih buat semuanya, siapa keluarga juga dan juga teman-teman, selamat lebaran di sana, mohon maaf. Selamat lebaran. Oke, thank you ya, Mbak Rani. Iya. Dan kebetulan adik saya juga tahun ini nggak bisa lebaran di sini, dia di Berlin. Oh. Ini sih biasanya dia tiap tahun kalau lebaran pasti pulang, tapi untuk tahun ini dia bilang nggak bisa pulang. Jadi selamat Idul Fitri juga ya buat Isan ya di Berlin ya. Ya udah, mudah-mudahan sehat-sehat lah ya, di sana ya. Oke, masih bicara soal tarian ya, ini ada tarian flamenco Spanyol, ini juga nggak kalah uniknya ya. Berkembang di Andalusia sejak abad ke-14, ditampilkan di panggung dengan iringan gitar dan kastanyet pada pesta-pesta rakyat. Pertunjukan flamenco mendapat penghargaan sebagai warisan budaya dunia UNESCO pada tahun 2010. Dan abad ke-20, flamenco dikembangkan dari tari rakyat solo menjadi bentuk seni teater oleh para penari. Kan Pak Andri juga pas nari juga kan? Tarian modern. Modern. Iya. Ini ada Twitter dari sahabat pagi nih, mau jalan-jalan ke Belanda dan ada rekomendasi makanan halal di sana nggak? Ih, kalau di Belanda mah menurut gue sih lebih banyak makanan, gampang nemuin makanan-makanan halal. Di Belanda? Orang Indonesia ya? Di Belanda? Belanda. Lebih gampang, seru sih. Nanti kita kasih rekomendasinya deh, kalau nggak salah ada vending machine halal di Belanda. Masa? Ada. Ntar abis ini ya, tetap di pagi-pagi. Semangat. Halo sahabat pagi. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, khususnya untuk keluarga di Indonesia. Mohon maaf, tahun ini Anjar gak bisa bareng kalian karena ada misi kebudayaan di Munich, Jerman. Mudah-mudahan kita semua ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Dadah.